atraksi serentak semarak untuk Indonesia Raya Perguruan Pencak Silat Bela Diri Tangan Kosong Merpati Putih pengurus cabang Cirebon dalam rangka 73 tahun Indonesia Merdeka melakukan pematahan terhadap 73 rangkap hebel. Ratusan anggota Perguruan Pencak Silat Bela Diri Tangan Kosong Merpati Putih ini mencatat rekor muri dengan mematahkan 73 hebel dan 45 pematahan. Beberapa atraksi pematahan hebel ini juga dilakukan oleh anggota Merpati Putih Kolat Majalengka, Indramayu, dan Kuningan. Atraksi serentak semarak untuk Indonesia Raya ini dilaksanakan di 8 kota besar, yaitu Kota Solo, Banyumas, Jakarta, Bandung, Papua, Makassar, Surabaya, dan Cirebon di Kompleks Sport Hall Bima Center Cirebon. Atraksi mendapat perhatian Forkopimda Kota Cirebon dan warga yang menyaksikan atraksi pematahan 45 sasaran yang dilakukan pada paha 5 rangkap dragon, tulang punggung 2 rangkap dragon, hebel kepala 3 rangkap, hebel 2 rangkap, plat tulang kering 2 rangkap, kepala 1 rangkap dragon, 17 rangkap dragon paha, dan beberapa benda keras padat lainnya. Dari Merpati Putih bisa diterapkan oleh anggota Merpati Putih. Nilai-nilai kependekaran, semangat untuk mengembangkan budaya asli nenek moyang kita. Epa paradok antara bela diri asing sama bela diri lokal. Ini terjadi paradok, Mas. Kemerdekaan RI kelas 1 dan 2 pencak silat yang berperan, Mas. Tidak pernah namanya, mereka belum datang. Judo, karate, dan kita belum datang. Yang ada adalah pencak silat, Mas. Sekarang pencak silat, saya bersyukur sekali oleh Mas Aman, ada Bu Wakil Wali Kota, insya Allah berkenan jadi pembina. Saya sangat optimis sekali Cirebon Raya ini akan berkembang. Ada pride di sini, ada kebanggaan dari anak-anak muda untuk bisa ikut Merpati Putih. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata.